Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel Abikom. Kali ini kita akan review skebat ya, atau alat untuk menyimpan pisau. Langsung aja kita review. Kita langsung ukur aja berapa panjangnya. Jadi panjangnya untuk sekitar 23 cm, kemudian untuk yang bagian atasnya sekitar 10 cm, kemudian mengecil ke bawah, agak kecil di bawah, sekitar 8, tadi 10, di sini 8. Jadi skebabnya ini ada 4 lubang ya. Jadi untuk tempat pisau jadi 4, bisa 4 buah, 4 picis pisau. Bahannya juga tebal ini, bisa didengar, terbuat dari plastik, tebal, keras ya, bisa terdengar bunyinya, keras. Jadi tebal plastiknya, coba kita ukur tebal plastiknya. Tebal plastiknya sekitar 3,9 mili, 3,8, 3,9. Di sininya juga, di sampingnya kita ukur 3,8. Jadi tebal ya. Ini hampir 4 mili tebalnya. Jadi makanya ini keras, kaku. Sekarang kita coba. Yang punya tramontina bisa kita masukkan di sini. Kita coba masukkan. Pas ya. Satu kita masukkan. Kita coba masukkan lagi yang pisau 20 cm ya nih. Kita masukkan pisau yang 20 cm. Ini mungkin karena kecil. Coba kita masukkan yang agak besar sedikit. Seperti Victorinox atau yang lainnya yang handle-nya agak besar ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan lagi. Kita coba taruh di belakang aja ini. Ini Arcos ya. Ini yang melengkung, pisau skinning. Pisau skinning Victorinox. Coba kita taruh. Wih. Cakep ya, masuk. 3 pisau sudah masuk. Sekarang kita satu lagi, kita masukkan yang Suibo. Ini pisau skinning juga ya, pisau seset. Kita masukkan di belakangnya. Pas 4. 4 masuk. Jadi di sini ada gantungan ya di untuk ikat pinggang. Jadi lebih mantap. Bahannya keras, kuat ini. Ini juga tersedia warna biru. Sama keras. Plastiknya bukan plastik murahan ini. Plastik kuat. Yang pengen beli bisa langsung lihat di deskripsi. Lihat di deskripsi link pembeliannya. Oke, demikian kita review singkat tentang skebat atau tempat pisau yang langsung masuk 4 pisau. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.